Halo guys, balik lagi di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, jadi kita mau main-main ke divisi velg secondnya TKB Group itu di head office ya. Nah, nih coba lihat nih mereka lagi ngapain. Ini lagi ngapain, Pak? Lagi ngecek, Bos. Oh, jadi lagi ngecek. Jadi ini ceritanya kalau barangnya dari toko kita dapat tuker tambah, dibawa ke sini dicek dulu. Cek. Layak enggak masih buat dijual? Betul. Ya kan? Sekalian ngembatin ini ya. Sekalian ngembatin timah ya. Jadi sekalian mereka ngembatin timahnya buat beli permen katanya. Nah. Jadi dicek dulu nih. Nah, ini kayak ini kan standarnya Volvo. Gua enggak tahu nih standar Volvo apa, Yok. Lu kan jago nih, Yok. Standar Volvo apa nih? S berapa ya? Itu ya kan, nah dicek. Ini layak kan nih? Nah, layak, Bos. Jadi kalau yang layak itu yang kayak gimana? Yang enggak layak yang gimana? Yang layak yang gimana? Nah. Masih bisa, tapi lihat dulu tahunnya, tahun berapa. Peleknya enggak peyang. Terus peleknya bannya harus lihat dulu tahunnya. Iya, benar ya? Tahunnya jauh, Bos, tuh. Oh, ini tahun 2000 berarti ya. Masih oke enggak? Sih. Oh, sebetulnya udah expired tapi masih bisa. Berapa tahun? Udah 20 tahun. Iya, udah 20 tahun. Kalau anak udah lulus kuliah belum tuh? Si Bontot baru kelas 3. Bukan, 20 tahun udah lulus kuliah belum anak? Oh, udah ya. Terus nih, ayo sini kita punya standar HRV CRV nih ya. Ini standar CRV yang 2400 tuh. Gua masih inget-inget lah dikit-dikit ya kan. Bannya Dunlop. Terus kita punya standar Fortuner VRZ, ya. Betul nggak ini? Betul. Sini dong. Ya. Nah ini nih, yang divisi velg second, ini yang paling sini, woy. Lihat sini, nah tuh, ini lihat sini, ini paling cerewet di sini, ya kan? Terus kita punya juga nih, udah velg apa nih? Ini bekas VW nih, tapi modelnya sih kayak model replikanya ADV sih kalau kelihatannya sih gitu. Mas, lagi ngapain, Mas? Lagi ngecek, Bos. Oh, ngecek doang. Nah, ini kalau kayak gini diapain nih? Ini kan udah parah banget nih, coba keluarin. Keluarin coba tempat terang. Yang terang sini. Nah, yang terang. Nah, ini parah nih. Ini diapain nih nanti? Bisa aja sih di amplas lagi. Di amplas atau enggak apa dicek, dicat ulang. Dicat ulang ya. Nah, dicat ulang kalau enggak di amplas baru bisa layak jual. Kalau kayak ini kan enggak bisa jual dong. Enggak bisa. Ya. Oke. Terus nah, di sini kita ada ring 15 nih. Nih, mereka auto speed ya kan sama ban. Ini juga ada nih second HSR wheel. Ini kan HSR Arrow kan? Iya, Pak. Nah, ini udah ada second-nya. Terus ada replikanya 1552. Tuh kan? Terus ini enggak tahu replikanya apa, ini kayaknya ring 18. Terus ada apa model Zinik. Nah, kalau yang kayak gini nih kayaknya kondisinya lumayan parah nih. Dopnya enggak ada. Ini rada susah jual nih, antara kalau customer nggak mau, biasanya juga kita banyak velg second yang kita lebur. Lebur lu tau nggak diapain dilebur? Dijadiin bahan velg lagi ke pabrik gitu. Nah ini ada velg Mercy 18. Wah banyak banget ya. Ini lu gini-giniin aja deh. Tuh banyak banget tuh ada velg HSR, banyak banget. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Namanya Raja Wali Auto Gallery. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg atau ganti ban.
Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja cek dan follow akun Instagramnya. Nih, namanya Nunung, ya kan? Nung, lu ngapain di sini? Bagian second. Iya, tahu. Iya. Lihat sini kamera. Oh iya. Lu ngapain aja? Kita tugas ngecek, lu ngapain aja? Ya ngecek second, bantu ngecek second. Terus habis itu? Ya, terus nanti kan habis dicek diapain? Ditawa. Oh ya, maksudnya negosiasi dengan toko, iya. Lihat. Berarti lihat kondisinya dulu baru negosiasi. Terus kalau pelek-pelek yang udah enggak layak jual diapain? Kita lebur. Oh, dilebur. Terus kalau yang masih layak jual yang kondisinya parah tapi enggak, kalau kayak peang masih bisa dibenerin, dirapin, kita servis. Tapi kalau yang maksudnya udah kena pinggang, yang enggak, udah enggak layak jual, dilebur. Iya, dilebur. Terus tujuannya apa? Kan itu bisa tuh kalau disulap-sulap, misalnya yang udah pinggangnya kena. Ya, kalau disulap-sulap, yang penting jual aja, yang penting jual aja gitu. Yeah. Ngebohongin customer ya, bisa enggak tuh kayak gitu? Enggak bisa. Kita ya sebenarnya bisa kan, bisa, tapi kan cuman, kita jaga juga supaya toko-toko kita itu terpercaya gitu kan. Soalnya kan di luar-luar kan banyak juga kan, misalnya toko-toko perak second yang gue tahu kan, pokoknya asal jualnya dulu, urusan belakang kan kayak gitu. Kita enggak kan? Enggak. Yakin lo? Yakin. Yakin. Jangan bohong. Yakin lah, makanya kan kita terus, cek. Terus biasa pelak apa yang laku, pelak apa yang enggak laku? Yang laku-laku biasanya pelak apa? Ya maksudnya lu biasa dapat second, terus yang cepet laku itu biasa pelak apa? Model celong. Kalau model-model standar kan sering nih gue lihat banyak nih, standar Audi, ada standar CRV, ada standar apa itu banyak. Yang paling laris kalau standar itu pelak apa? Gimana? Ya maksudnya pelak standar, pelak OEM, tapi yang banyak dicari orang gitu. Kayak CRV Turbo, terus JCRS, terus Ayla TRT, Agya TRT yang baru. Kalau yang mungkin mobil yang HRV, oh, cuman keluaran. Jadi pertama, mobil HRV yang baru bisa diganti, ya ganti yang facelift gitu ya, jadi supaya mobilnya kelihatan baru lagi. Ya. Terus kalau yang nggak laku, yang susah jual gitu, dapat tapi susah jual gitu. Apa? Biasanya yang dapat second, tapi susah jualnya gitu. Standaran. Iya, misalnya. Itu terlalu banyak standar Brio. Oh, karena kita jualannya banyak, jadi standar dapatnya banyak, iya, jadi banyak. Karena dapatnya banyak, jadi seakan-akan susah jualnya. Terus biasanya kalau pelek racing atau pelek standar, dapatnya lebih banyak pelek racing atau standar? Sama sih, racing banyak, standarnya juga banyak. 50% 50%. Oh, oke. Jadi pokoknya di sini bagian inspeksi ya. Iya. Bagian inspeksi ya, jadi dicek ini kualitasnya bagus atau enggak gitu ya. Terus toko kita ada di mana aja? Nah, ayo. Di Serpong ada. Sekalian gue ngetes. Tuh di Serpong ada. Terus? Di Jakarta Selatan ada. Jakarta Selatan di mana? Di Buncit. Terus Haji Nawi. Haji Nawi. Tendean. Terus mana lagi? Terus Serpong. Di Serpong ada dua kan? Di SRW sama SSW. Terus habis itu di mana lagi? Terus di Bekasi. Bekasi ada di mana aja? Ada Pekayon. Di Pekayon, terus? Terus habis itu Caman. Caman. Terus di Jatiwaringin. JWR. Ya kan? Terus di Bogor. Jakarta Barat. Bogor. Bogor ada di HRW. Terus di mana lagi? Jakarta Barat yang baru Kebun Jeruk KJS. Second, KJS Kebun Jeruk Second. Terus kalau luar kota ada di mana? Ada di Bandung ada. Bandung ada. Terus habis itu? Terus habis Jogja. Itu Jogja. Ya, ada. Jogja ada. Surabaya. Surabaya. Surabaya ada berapa toko? Surabaya ada. Ada di MJS, MZS, MDS. Terus apa lagi? Wuyung. Wuyung apa namanya? Wuyung WJS. WJS, Wuyung ya. Ada 4 berarti ya? Ya kan? 4. Terus di Malang ada 1, Urban, ya kan? Terus kalau di Sumatera ada enggak? Medan? Medan kan ada kan, RRBS kan, selain itu nggak ada ya? Belum ada. Ya udah ya, tuh guys. Nah, kalau kalian yang mau cari-cari velg second berkualitas, silakan mampir ke toko-toko kami, ke dealer-dealer kami yang tersebar di, ya kebanyakan di Jakarta sih. Di luar kota berarti baru ada di Medan, Malang, Surabaya, Jogja, dan Bandung, 5 kota. Ya, semoga kedepannya nanti kita bisa merambah ke kota-kota lain lagi ya. Yaudah, sip.
segini aja kita bahas mengenai velg second. Tetap ingat velg, ingat HSR, jangan ingat yang second ya.